Halo teman-teman, baik lagi channel gue SMTech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, sesuai request teman-teman, ini gue bakal tes ya Duo Smith. Oke, ini kita bedah sedikit. Ini formasi 3-2-3-2. Kita maksimalin defense-nya. Ya, physical plus 10%. Ya, ini limit break standar teman-teman. Ya, tackle intercept, speed teknik 25. Ya, ini dribble-nya belum gua colok karena kehabisan removal. Ya, sama, ini juga. Ya, ini juga sama. Tapi kalau yang ini lebih mending ya. Terus sekalian kita cek Muller peti nih yang Stuttgart. Ya, punch 25, speed 25, power 25 karena dia main punch ya. Kita lihat ini club player plus 30%. Ya, ada bond lumayan lah ya, 1%. Ya, peti ini sih gua rasa sih cukup oke ya teman-teman ya. Gua bilang sih nggak mengecewakan ya. Ini bondnya 25,5%. Ya, karena kalau main duo Smith itu dua-duanya kita masukin, nggak mungkin semua bond itu bisa dinyalain. Ya, karena yang satu itu lebih ke arah Brazil, yang satu lagi lebih ke arah Japan biru ya. Jadi kita harus pilih ya, kecuali salah satu dipakai di satu tim, di satu formasi, ya itu mungkin beda lagi ya. Oke. Bond 25,5%, kita ditemenin Denimon. Ya, kita lihat nanti Mullernya seperti apa kalau lawan klub. Ya, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, ada debuff. Debuff berapa ya? 6% ini ya, kalau nggak salah ya. Dari Alberto. Oke, ada Levin ya. Levin. Wah, jangan-jangan Levinnya dicolok gini. Skill single ya. Konnichiwa. Eric. Siapa nih? Eric ya. Oke. Lumayan ya teman-teman ya, untuk ukuran attack ini forward killer. FW killer ya, bukan AM killer ya. Oke, agility killer. Levin. Tornado shoot から思いついた俺の新必殺技だ。勝負だ止める。よし、このポイントだ。俺が切り開く。よし来い。よし来い。Oke, Alberto bloknya, waduh, gokil juga ini, 28.000 ya. Oke lah, kita shoot. Eiyu to yobareru ryuu wo oshiete yaru. Ukutome. Achilles. Dark shoot. Oh. Alberto ini. Cakep teman-teman ya. Sekarang ya, ini memang dia dari dulu sih sebenarnya bloknya doang yang paling gede ya, tapi oke lah. Nah, kita lihat. Oke, 24.000 ya, ini karena forward killernya nggak nyala ya. Oke. Oke, kita kasih dia nge-shoot ya. Kita kasih dia nge-shoot. Oke, Hayato Igawa. Kita kasih dia nge-shoot. Oh, ternyata bukan dia ternyata. Oke. Levin.
Levin. Oke, penasaran. Versus Levin Shot. Kita lihat di club player. Lumayan teman-teman. 31.000 pemain peti. Tapi gue lebih megang. Nih, nyala ya. Gue lebih megang ini sih. Apa namanya? Aboy ya. Michelle Yamada ya. Itu lebih gokil teman-teman. Gila. Kevin. Misaki. Kita lihat. Wah, gila gak lewat. Roberto Carlos. Kita kasih blok. Waduh. Bisa kena Hayato Igawa. Nani? Shoubu da. Tomeru. Yoshi koi. Oke. Kita main seperti biasa teman-teman, karena sudah selesai. Ya mungkin kalau Kevin ya mirip-mirip lah ya. Nah, enggak beda jauh juga teman-teman ya. Tapi kalau gue bilang teman-teman ya, Kevin sama Eric itu ya, memang sebenarnya bagusnya terpisah mainnya. Jadi harus pilih salah satu dari dua itu. Ya karena kalau dua begini memang mungkin kalau tim skill nggak nyala. Ya kalau tim skill nggak nyala, mungkin ya. Kalau tim skill nggak nyala itu mungkin menurut gua baru bisa digabungin ya dua-duanya ya. Karena kan kalau tim skill nyala itu gimana ya teman-teman ya? Soalnya nggak mungkin bisa nyala kalau mau dinyalain semuanya gitu bonnya. Oke, dicoba lagi sama Levin. Oke, gue diserang mulu nih. Waduh, bahaya. Oke, Hino. 27.000. Irit sih teman-teman ya, irit ya. Yalah, fans ya, fansnya juga fans yang bukan yang fans bikin apa namanya buang stamina gede ya. Gila, Muller pukul udah lama nih nggak nongol ya, Muller pukul ya. Ya terakhir tuh Muller limited kalau nggak salah itu yang warna merah itu ya. Giant Fish ya. Kemana itu gue lupa. Itu yang momentum pukulnya paling gede. Ya skill pukul paling gede Muller ya. Siapa tahu ke depan ini bakal ada Muller baru lagi teman-teman yang tipe pukul ya. Yang momentumnya ya kayak Ken lah gitu ya. Itu baru cakep tuh kalau gue bilang. Nah, ini PR-nya nih memang kalau gue masukin salah satu aja ini udah mati bonnya pas ini. Oke lah, kita lanjut ya, kita berusaha jebolin teman-teman. Michelle Yamada. Si Aboy baru dibilangin deh, ternyata ada dia ya. Oke, Misaki ini sih memang lumayan dah teman-teman ya untuk defense, karena dia nggak bisa dijadiin bener-bener scorer ya, karena memang dia ada inside master ya.
Cuman dia bisa nyetak juga. Kenapa? Karena ada pedal turn metal juga, teman-teman. Ada full power ya. Jadi statusnya nambah dikit lumayan. Yoshikoi, ikuzo. Slider pass. Slider pass. Oke. Waduh. Ore ga butsubusu. Shoubu da. Stamina killer lagi ya. Aduh, gue lupa dia ada Wantu ya. Ini memang Hayato Igao ini memang dia lemah di apa namanya di intercept ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman karena crash ya. Aduh, ini crash mulu ini cuy. Semoga nggak crash lagi nih ya. Aduh, karena tadi gue penasaran, gue pengen lihat pantananya tuh. Bisa dapet. Kepencet. Untung aja. Untung bisa. Untung diselamatin ya sama Urabe nih. Kita lihat Aboy. Makan Sormi dulu nih Aboy. Gila, Aboy bisa minusin shoot 10% teman-teman. Makete tamaruka. Bisa minusin 10% ya. Memang buat kiper pengganti sih teman-teman ya. Lumayan oke. Tapi mental. Gua kirain denger-denger ini kuat ya. Apa karena bonnya nih? Dia nggak kurang banyak nih teman-teman. Apa karena gua menang elemen mungkin ya. Juga ini ya, staminanya juga udah setengah nih. Gue penasaran, gue jebolin pakai Misaki ya. Tapi gue nggak ada. Ada Golden Duo nya lagi. Gue nggak punya Golden Duo colokan lagi. Wow. Gue wa maken. Dono kokoro iki dake wa mitomete yaru. Shoubu da. Oke. Kore ijo yarasuru ka? Boku ga shoubu suru. Shite mina. Oke, kita shoot. Wah, dapat rainbow. Tsubasa, Misaki. Ore ga shouri e no ore kara no raiju pass da. Iku ze. Iku zo, Tsubasa-kun. Misaki-kun. Asu. Kita lihat Aboy bisa nangkep enggak nih. Makete tamaru ka? Gila, Aboy Michel. Yamadanya diumpetin deh sialan ya. Itu dikasih nongol dong. Yamada. Bisa. Oke. Ore ga butsubusu. Koko wa shoubu da. Masih blok yang terakhir teman-teman. Siapa tahu dia nge-shoot. Belum kesampaian nih kita kemarin ngelihat bloknya Igawa ya. Nah. Shoktenwa mikitta. Arigato.
Oke, jadi teman-teman intinya terima kasih buat Danny Bond yang udah nemenin ya, kasih lihat kita review Buller ya teman-teman ya. Sebenarnya pengen lihat Buller gua ya, sekalian Smith maksudnya ya. Ya jadi intinya duo Smith ini itu kurang bagus kalau dijadiin satu ya. Yang bagus itu dipilih salah satu, karena si Smith ini salah satu itu beda tim ya, kombinasinya harus cocok ya, kalau nggak maksimal kayak begini sebenarnya ya nggak maksimal teman-teman ya. Kalau tanpa tim skill mungkin baru oke ya untuk dua-duanya dijadiin langsung satu. Dan yang satu lagi Muller itu sebenarnya sih kalau dibilang sama Aboy sama Michelle Yamada ya, gue pasti lebih megang Yamada, jauh lebih bagus teman-teman ya. Kalau tanpa club player killer itu, gua rasa Muller itu juga sampah ya, nggak pake. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman yang masukkan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.